Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Andri Sportana YT. Kali ini kita berada di agennya, atau gak pantas sih kalau dibilang agen, tapi disebut Pool Rosalia Indah di KM 13 ini, teman-teman. Dan ini salah satu pool baru Rosalia Indah di kota Palembang, teman-teman. Nah, ini terlihat di belakangku banyak banget bus-bus yang tertata rapi di sini, dan di depan aku juga banyak banget busnya, teman-teman. Dan ini kita sudah nge-review bagian luar dari poolnya. Ini terlengkap dari pool atau loketnya juga di KM 13 ini. Kita mau ngapain ke sini? Itu sekedar menginfokan bahwa di KM 13 Rosalia Indah membuka dua loket ya. Satu ada di Jalan Kornata, yang satunya ada di KM 13 ini. Jadi yang buat nonton video, aku udah buat satu video yaitu mengenai loket terbarunya Rosalia Indah di KM 13 ini. Jadi yang buat yang mau nonton, silahkan lihat di link deskripsi di bawah ya. Oke, kali ini kita ke sini di dalam garasinya Pool Rosalia Indah ini. Kita akan nge-review dua unit Legacy SR3 terbaru nih, teman-teman, yang spesial. Jadi apakah itu? Tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe video ini, dan supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke. Oke, ini kita langsung aja, unit apakah itu? Unit terbaru Rosalia Indah dengan Legacy SR3. Wih, keren ya. Ada 3 unit SR3 di sini. Tuh. Ini yang ke Malang. Yang ke Malang ini ya. Oh. Ada yang ke Malang di sini, teman-teman. Ini ada Executive Plus dan ada Jet Boost 3. Yang satunya lagi maintenance, jadi kita enggak terlalu review dulu. Jadi ini dia unitnya dengan Jet Boost Legacy SR3. Oh. Ya, ini kita ini menggunakan sasis dari Scania K410CB. Ya, ini teman-temannya. Jadi unit ini yang terbaru ya, dengan sasis terbaru. Yuk kita coba lihat feelingnya dulu. Dan ini untuk busnya Rosalia Indah. Ini habis dibersihin ya. Oh, ada Om Felix juga di sini. Dan ini yang sasis Hino RM ya. Dan ini sasisnya plong luas. Dan ini yang Scania K410CB. Dan ini pintu tengah ya, jadi nggak terlalu lihat. Dan ini los ya, bisa naruh satu buah motor, dua motor deh. Jadi sini bisa naruh lebih banyak barang ya di sini. Tuh, ini unitnya udah bersih, udah dicuci, keren sih. Dan ini yang Scania ya, tuh udah dibersihin semua ya. Ini cukup lumayan luas bagasinya, teman-teman. Oke. Yuk kita coba ke belakang lagi. Wah, ini sedang pengecekan. Kenapa di bang, kenapa berisik ya? Ini adalah bagian garasi atau pool dari Rosalia Indah, teman-teman. Oke. Ini ada Om Felix. Bagi ilmu, Pak ya. Dan ini dia ya untuk mesin dari Scania K410CB ya.
yang udah terbaru. Oh, ada tulisannya ya, Scania, teman-teman. Ini mesinnya masih baru ya, teman-teman, masih bau karoseri. Ya, keren. Dan ini sebagai pelopor dari PO Rosalia Indah untuk lebih berkembang lagi nantinya. Dan alhamdulillah Rosalia Indah juga keberangkatan unitnya itu hampir 7 unit atau 6 unit dalam satu hari, teman-teman. Itulah lumayannya naik Rosalia Indah ini, cukup worth it, teman-teman. Jadi yang untuk mulai naik ke Jawa, yuk coba ini Rosalia Indah. Sekarang ada yang Tronton, wih, di Palembang lagi. Ini adalah bus yang menjalani ke Jawa menggunakan sasis premium. Wah, keren ya. Kita coba review masuknya ya, kita buka. Oke, wah, ini udah dibersihin sama kru yang bertugas ya. Wish, ini dia, kita udah masuk ke dalam kabinnya bus Rosalia Indah dengan sasis terbaru Scania K410CB, teman-teman. Tuh, lihat di sini, wish, speedometernya udah baru, teman-teman. Tuh, kita lihat ya dari kabinnya bus ini, dia menggunakan sasis Scania K410IB, teman-teman. Dan ini untuk menandain bus Scania baru atau enggak itu dari speedometernya ini, teman-teman, baru atau lama gitu. Jadi, nah itu busnya mulai mau persiapan berangkat kayaknya itu. Oke, nih keren banget ya tuh. Dan ini bagian setirnya udah baru ya, teman-teman, lebih gagah lagi nih, teman-teman, untuk bagian kabinnya ini tuh udah dibersihin sama krunya dan lain, dan udah bersih juga. Oke, dan ini kita lanjut bagian dalam kabinnya. Wah, ini udah ditata rapi ya, teman-teman. Tuh, aku benerin sedikit. Nah, ya, ini keren banget, teman-teman. Tuh, banyak banget ya untuk bagian-bagian seatnya. Nanti kita coba ke belakang. Dan ini Rosalia Indah ini jumlah seat kayaknya 30-an ya. Jadi kita coba cek ke belakang. Dan ini menggunakan seat by High Rimba Kencana sih ini, sepertinya, teman-teman. Ya, High Rimba Kencana. Dan spesial dari Rosalia Indah itu bagian ininya baru, teman-teman. Oke. Nanti kita review untuk bagian ini ya. Oke, kita lihat bagian belakangnya. Oh, ini udah dibersihin semua. Ini dipanasin ya. Ini berangkatnya sekitar jam 11. Bentar lagi nih, teman-teman. Dan untuk bagian toiletnya nggak di belakang ya, tapi toiletnya itu di bagian ini. Tuh, bagian toiletnya di sini. Yuk kita coba masuk. Dan ini harus ada pegangan ya. Tuh, toiletnya di sini, teman-teman. Tuh, dibukanya kayak gini. Nah, tuh, ih, otomatis ya. Tuh, wah, toiletnya aja udah bersih ya. Tuh, bersih karena ini mobilnya baru. Baru ya, teman-teman. Dan ini khusus buang air kecil aja ya, teman-teman ya. Saat digunakan pada berjalan aja gitu, teman-teman ya. Oke, kita ke belakang lagi. Ini berapa seat ya? Banyak banget ini seatnya ini. Sampai 10. Tuh, ke belakang aja, dan di belakang ruang kru buat istirahat. Dan oke, kita coba tuh berangkat busnya, teman-teman. Kayaknya nyolar atau gimana. Oke, ini masih dingin banget loh AC-nya. Oke, kita coba nge-review seatnya. Oke, oke, ini kita sudah di bagian seatnya bus Rosalia Indah. Ini menurutku cukup lumayan mantap, teman-teman, bus Rosalia Indah ini. Ini kita nih untuk bagian bawahnya kayak gini. Tuh,
selama perjalanan teman-teman. Dan di bawah kaki kita ini ada tempat taruh sandalnya atau sepatunya di sini teman-teman. Dan kita juga difasilitaskan bantal Rosalia Indah dan ada logonya nih teman-teman. Mantap. Dan nggak selain bantal aja, di dalam ini juga nanti dibagiin selimut pada malam hari teman-teman. Mantap ya sih. Rosalia Indah dan apalagi menggunakan sasis Scania K410 CB dan ini nggak kerasa ada gurunya nanti. Mantap buat Rosalia Indah. Alhamdulillah jatah Palembang ada nih Scania. Coba ini nanti insya Allah ya, kalau ada rezeki kita coba, kalau belum ada rezeki kita nguli lagi. Oke, ini cukup lumayan mantap. Oke, kita lebih dekat aja ya. Ini untuk bagian depannya ya. Tuh. Dan bagian ininya terlihat mantap ya, bisa lihat ke depan. Bagian ini dengan jenis SHD dan ini tempat naruh sepatu yang aku bilang tadi ya. Tuh, keren kan? Dan ini bisa didudukin kayak gini, tuh. Tuh, ini aja bahannya lembut, mantap ya. Ini bisa ditutup lagi. Wish. Mantep ya buat Rosalia Indah, semoga lebih maju dan lebih ini lagi ya, diperbanyakin lagi unit-unit bus Rosalia Indahnya. Oke, sampai di sini dulu video kita pada hari ini. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe video ini supaya tidak ketinggalan video-video updatean terbaru dari saya. Oke, yang buat yang belum tahu nomor agen di KM13 ada di sini ya, kalau bisa nih di layar atau di link deskripsi di bawah ya. Oke, sampai di sini dulu video ini karena udah mau waktunya siang ya teman-teman. Jadi jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe video ini supaya tidak ketinggalan video-video updatean terbaru dari saya. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.